Wah, get well soon ya, get well soon, ya. Walaupun cedera tapi tetap semangat ketemu fansnya. Kembali lagi nih kita ke Karere. Ada apa ya promo untuk gitu gak sih? Saat ini ada promo-promo terdekat gitu nggak sih? Coba. Untuk yang sedang berjalan sih sekarang di bulan Februari ini, kemarin ada promo Valentine. Jadi kalau misalnya pasangan cewek sama cowok datang berdua ke sini, terus habis itu belanja di atas 75.000, terus habis itu mereka nanti kasih tahu ke pegawai kita, nanti habis itu bisa dapat free drink sama dapat free flower. Oh, sampai kapan tuh, Kak? Sampai tanggal 18, kebetulan ntar lagi udah selesai. Tapi ada continue promonya. Apa tuh? Jadi nanti kalau misalnya kalian nih belanja di sini sampai 75.000, nanti bakal kita kasih voucher diskon 20% untuk kunjungan berikutnya. Kayak ada cashback gitu ya? Iya, tapi dalam bentuk voucher. Oh ya, cocok banget sih buat kalian-kalian yang mau nongkrong. Kan sering banget tuh kan nongkrong hari ini. Cuma sekali. Ya, pasti besok-besoknya juga datang lagi bisa tuh buat dapetin voucher itu kan. Iya bener tuh. Terus ada harapan-harapan kedepannya gak sih? Harapan kedepannya gitu? Harapan kedepannya sih ya kita lebih bisa lebih maju lagi. Amin. Terus habis itu bisa lebih sukses lagi. Amin. Dan bisa lebih diterima sama masyarakat. Gimana kalau buat kembangin resep gitu udah kepikiran belum, Kak? Untuk menu tambahan. Untuk menu tambahan kita memang tahun ini bakal bikin menu tambahan lagi. Karena apalagi yang di Medan juga udah mau buka kan. Jadi supaya siapa selera orang Medan sama orang Jakarta, ya kita sama-samain gitu. Cocok banget sih. Ya. Banyak gak tambahan menunya atau? Tambahan menunya sih gak terlalu banyak, mungkin sekitar 3-5 menu makanan. Kapan tuh keluarnya kira-kira? Tapi bisa banget ya buat kita cobain. Ya kapan tuh, Kak? Kalau misalnya keluarnya itu sekitar pertengahan tahun ini mungkin. Oh. Antara bulan Mei, Juni. Gak terlalu lama lagi ya, kita tungguin aja tuh ya bareng-bareng ya. Tungguin aja deh, tapi sebelum lanjut ngobrol-ngobrol, aku juga punya berita nih. Berita apa tuh? Dari Adam Levine, dia perdana dia mengajak istri dan anaknya ke acara resmi. Ih, anaknya kan lucu banget itu gak sih? Anaknya kayak apa, cantik banget. Coba kita lihat ya. Adam Levine dan sang istri Behati Prince Lou akhirnya untuk pertama kali tampil di depan publik dengan membawa putri kecil mereka yang cantik, Dusty Rose Levine. Penampilan perdana tersebut diketahui saat mereka tengah menghadiri acara peresmian nama Adam Levine yang dipasang di Hollywood Walk of Fame. Dalam acara yang digelar pada Jumat 10 Februari 2017 waktu setempat, Dusty yang baru berusia 4 bulan ini mencuri perhatian. Ia tampil menggemaskan dengan mengenakan kardigan hitam dengan kaos putih. Lucunya, ia memakai celana legging putih dan aksesoris topi wol dengan warna senada. Sementara itu, Behati Prince Lou terlihat anggun dengan menggunakan gaun hitam yang dipadu dengan jaket berbulu warna merah muda, dan Adam Levine nampak tampan dengan setelan jas hitam. Adam Levine memberi sambutan di peresmian namanya yang dipasang di Hollywood Walk of Fame. Dalam sambutan tersebut, ia mengaku kini memiliki seorang putri dan juga memiliki istri tercantik di dunia. Ia merasa menjadi orang yang sangat beruntung karena begitu banyak orang yang menyukainya. Ia pun memberikan ucapan terima kasih kepada orang yang mendukungnya. Seperti diketahui, pasangan yang menikah pada 19 Juli 2014 ini telah dikaruniai seorang putri pada September 2016. Pasangan musisi dan supermodel ini pun masih menjaga privasi sang putri ke media. Keduanya kompak hanya mengunggah foto sang anak melalui akun Instagramnya 2 hari setelah Dusty dilahirkan.